Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Project KNF. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas atau ngasih tahu cara ya bikin pasir bangunan atau pasir coran menjadi pasir untuk akuarium kalian ya. Nah, di depan kita ini udah ada hasil dari pasir yang udah gue bersihin dan gue saring ya. Gua kasih tahu dulu biar kalian nanti semangat nontonnya, nggak di skip-skip caranya. Ya, ini bersih banget ya, kinclong kayak kristal. Oke, jadi gimana caranya? Langsung aja ke video prosesnya. Jangan di skip biar kalian paham. Oke, lanjut. Oke, jadi ini pasirnya guys, pasir bangunan ya. Tuh. Jadi kalian usahakan carinya yang pasir laut ya, atau ini pasir bangka. Pasir bangka warnanya krem, bukan yang warna hitam ya. Kalau yang hitam itu kan pasir kali. Jadi kalian carinya yang warna krem atau syukur-syukur dapetnya yang putih ya. Nanti ini kita cuci dulu, terus kita saring. Oke, lanjut kita cuci dulu. Kotor banget kalau nggak dicuci mah, ampun. Oke, ini untuk pasir yang udah kita cuci ya guys, udah bersih airnya, nggak perlu diendapin pun, diguyur air dia langsung bening. Setelah ini baru kita ayak. Di sini gue ngayaknya pakai saringan ini ya, saringan kutir. Jadi ini pasir-pasir yang benar-benar kecil banget yang turun nantinya. Alternatifnya bisa pakai saringan santan atau sebagainya lah, yang ukurannya sesuai selera kalian ya. Tapi di sini gue mau bikin untuk ukuran pasir yang paling kecil ya. Oke, sekarang kita ayak. Kita ayak sampai dirasa itu udah nggak ada pasir kecil-kecil yang turun ya. Kita pisahin ke yang tempat yang besar-besar. Sisa yang gede-gede doang guys, kecilnya turun. Oke guys, ini udah habis pasirnya dan ini yang udah kita saring ya, udah kita ayak. Nanti kita bilas dulu biar nggak butek gini ya. Oke, nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. Oke guys, ini pasir yang sudah kita ayak tadi ya, begini hasilnya tuh. Bening kristal dan ini hampir mirip sama pasir silika ya. C
coba nanti kita compare dengan pasir silika. Oke, coba sekarang kita compare pasir yang tadi, pasir bangunan yang sudah diayak dengan pasir silika. Ini pasir silika ya, guys. Nih. Kita lihat ini pasir silika. Dan ini pasir bangunan yang sudah diayak. Nah, bisa kelihatan bedanya. Nah, dari segi harga untuk pasir silika ya, di toko ikan hias itu kita bisa beli dengan harga 5.000, tapi hanya untuk berapa gram ya, itu seplastik. Plastik kecil paling lah. Ya, plastik kecil itu 5.000. Sedangkan untuk pasir bangunan ini itu 15.000. Kita udah dapat satu gerobak ya. 15.000 satu gerobak. Taruhlah kalau ini pasmal ya, seharga pasir Malang. Pasir Malang yang super halus seperti ini itu harganya 50.000 5 kilo ya. Mungkin di tiap daerah harganya juga bervariasi. Dan untuk pasir Malang yang kasar itu harganya 35.000 5 kilo. Dan kalau untuk perbandingan harga jauh sekali. Jadi cara seperti ini ya, kita memanfaatkan pasir bangunan itu juga bisa untuk memangkas biaya hobi kita ya. Oke, jadi sampai segini dulu videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan info penting lainnya, dan jangan lupa nyalain bel notifikasinya, jadi kalau ada video terbaru kalian langsung dapat pemberitahuan. Oke, kalau suka video ini di like, kalau nggak suka dislike aja. Sampai ketemu di next video, bye bye.